Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Irfan Molisin. Cuy, kali ini kita mau sharing tentang kegiatan perantauan di saat hari Minggu. Kira-kira kita ngapain aja? Kita harus awali kegiatan hari ini dengan mengisi perut, karena perut adalah salah satu sumber tenaga kalau ada isinya. Kita bakalan kasih tahu tips buat hemat, karena kita bakalan cobain eksperimen tentang beli nasinya itu 5.000 doang. Kira-kira dapat apa aja kalau dengan duit 5.000 rupiah? Oke, cuy. Beli nasi, Pak. Nasi bungkus. Hey, Mbak, tapi kita dulu. Ini kan saya duitnya tidak 5.000. Dan saya mau beli 5.000, sedapatnya aja deh. Nasinya dapat berapa sama sayurnya apa aja, Pak? Jadi 5.000 udah dapat sambal juga, cuy. Yang penting ya. Ya, cuy, akhirnya kita dapat juga nasinya, karena emang benar-benar duitnya udah habis, cuy. Karena tinggal 5.000 doang, alhamdulillah. Dapat nasinya 5.000, yang penting dapat nasi sama ada lauknya, sama kuahnya, ada sambelnya juga, cuy. Serius. Jadi kita langsung makan ini, setelah itu baru kita lanjutin kegiatan nanti di kontrakan, kira-kira ngapain aja terus nih. Oke. Gacor, bosku. Mbak, makasih ya, Mbak ya. Thank you.
alhamdulillah akhirnya kita sampai juga coy. Dan tadi setelah kita beli makan cuma 5.000 rupiah, kita bakal isi amunisi perutnya dulu. Setelah itu kita bakalan lanjutin kegiatan hari Minggu coy. Kira-kira hari Minggu seorang perantau itu ngapain aja? Santai, santai. Nanti saya akan beri tips bagaimana cara kita bertahan dengan uang yang mepet di saat akhir bulan. Oke? Ada yang berani beli makan dengan uang 5.000 rupiah di warteg? Salam rantau.